Salin prayer room, prayer room. Jadi, nah ini dia. Kita mau balik ya, tapi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau balik ke Indonesia. Ini kita udah di mobil. Nah, jadi udah masuk bandara ya. Pengecekannya cukup ketat ya, tapi nggak apa-apa, itu untuk keamanan ya. Sekarang kita nyari gate-nya gate 26 ya, gate-nya ke arah sana. Nah, jadi tadi ceritanya kan ini saya belum sholat maghrib nih, mau dijamak dengan Isa. Nah, tadinya saya mengira nggak ada tempat untuk sholat di sini ya. Tapi saya tadi tanya, katanya ada tempat sholat di gate 23. Ya, kita coba cari dulu ya. Apakah di mana tempat sholatnya nih. Oke. Nah, ini gate 22. Oh, yang di sana lagi. Nah, jadi ini tempatnya ya. Kalau mau sholat. Multiverse Silent prayer room. Jadi kayaknya semua agama bisa memakai ini kayaknya. Nah, ini dia. Nah, oke, jadi kita sudah sholat ya. Ini kita keluar dulu. Ini pintu keluarnya. Ini tempatnya di sini. Ini ada tulisan Multiverse Silent Prayer Room. Nah, kita sekarang sudah di pesawat ya, pesawat Air Asia. Ini kental kali dengan suara Melayu ini, lagunya lagu Malaysia. Nah, kita sudah di pesawat Kuala Lumpur menuju Jakarta. Tadi landing langsung naik pesawat ya. Nah, ini baru dari imigrasi. Di depan kita nunggu bagasi ya. Nah, jadi kita sudah di Soekarno-Hatta ya. Ini menunggu pesawat ke Pekanbaru. Jadi itu sajalah dulu untuk kepulangan dari Hyderabad. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.